nanti malam itu udah tahun baruan loh. Kemana ya nanti malam ya? Apa aku jalan sama Brondi-Brondi? Pasti seru sekali. Tapi bisa nggak ya saya nggak ikut acara bakar-bakar sama rakyat miskin di sini? Gimana ya caranya? Ya Allah, aku punya ide. Semoga Cipmang itu di rumah ya. Bordir! Bordir! Marion Jola! Apa sih, Bu? Berisik kali lah. Wah, kamu cantik sekali loh, Bordir, hari ini. Ih, masa sih, Bu? Perasaanku biasa aja loh. Iya loh, Bordir. Aura setanis kamu terpampang nyata loh. Saya bisa minta tolong gak sih, Bordir? Pantas lah dipuji-pujinya aku, rupanya ada maunya. Hei, cantik. Saya bisa minta tolong gak sih? Minta tolong apa, Bu? Jadi gini, Bordir. Gaji akhir tahun saya udah keluar. Jadi saya mau buat acara bakar-bakar sama rakyat miskin di sini. Tapi di rumah kamu ya? Kok di rumahku pula, Bu? Di rumah ibu aja lah. Ih, Bordir. Saya baru lihat rambut kamu cantik sekali loh, Bu. Iyalah, namanya aku bukan duta sampul lain. Jadi gini kan, Bordir. Kan saya nggak bisa ikut acara sama kalian nanti malam karena saya ada urusan di kantor. Acara apa sih, Bu? Masa ibu nggak ikut bakar-bakar di sini? Iya, Bordir. Makanya saya sangat sedih sekali karena nggak bisa ikut sama kalian untuk tahun baruan. Karena saya juga harus menghadiri acara di kantor, Bordir. Ya udah kalau ibu nggak bisa, tapi jangan sedih kayak gitulah, Bu. Nanti aku jadi ikutan sedih. Sejujurnya, Bordir, dari hati saya yang paling dalam, saya itu pengen sekali ngabisin malam tahun baru sama kalian. Udahlah, Bu, jangan sedih-sedih kayak gitu. Kami ngerti kok. Udah, nanti kami buat bakar-bakarnya di sini aja, rame-rame di rumahku. Terima kasih banyak ya, Bordir. Ini saya udah siapin uang buat kalian bakar-bakar di sini bersama warga-warga miskinnya yang lain ya. Ya nggak usah dibilang juga lah warga-warga miskin. Oh iya, maaf, saya salah. Warga-warga yang sejahtera yang tidak bisa mendapatkan duit. Ya udah, saya pergi dulu ya, Bordir. Kasian juga, Bu, kayak nggak bisa ikut. Berapa ini dikasih dia ya? Wih, 500.000. Banyak kali dia ngasih. Cukup kan ya? Kalau nggak cukup, gue tambahin aja lah. Gue ajak dulu orang ini belanja untuk bakar-bakar tiap malam. Clear, satu persoalannya. Sekarang tinggal tidur, terus tinggal jalan sama Brondi nanti malam. Woy, ada gosip apa hari ini? Gila-gila gosip lah si Tati ini. Gak ada gosip loh, Tati. Kalau aku mau cari gosip, sana lah kau keliling-keliling. Entah itu si Tati ini. Tapi kan, Ti, ada loh, Ti, kabar gembira, Ti. Apa, Kak Mu? Kulit lembu ada ekstraknya? Kikil kali, Ati. Kan udah sama tuh kayak bibir kau. Emang apa, Kak, gosipnya? Saya kan kau tahu juga tentang si Nining loh, Is. Oh iya, Kak, lupa aku. Betul kata Kak Mumu, si Nining udah jadian loh sama Wak Min. Hah? Masa sih, Is? Ya enaklah makan rendang lah kita. Kok makan rendang pula, Lati? Orang dia pun baru pacaran sama Wak Min. Udah pastilah itu, Kak, gak lama lagi. Iya loh, Ti, udah gak lama laginya itu. Tinggal nunggu kabar aja nya kita, si Kesel punya adik. Apanya kok, Isaya? Kok kau bilang pula tinggal nunggu kabar si Kesel punya adik? Kawin pun orang itu belum. Tapi kan, kayak gini kan awak senang, ya kan? Si Nining jatuhnya kayak gak manfaatin Wak Min. Alah, gak bisa juga kita bilang itu, Kak Mo. Inilah saat-saatnya yang terpenting itu saat pacaran. Tata dimanfaatinya pulanya itu Wak Min. Ya Allah ya Tuhanku, mulutnya si Tati ini loh, Kak. Gak bisa direm kalau udah menggibah. Kok tengoklah tuh adik kau, Kak. Kok adekku pula? Gak boleh kayak gitu kok ya, Dek. Pantang ya. Dari belakang aja lah. Ini udah jam berapa? Teringatnya kita nggak ada mau belanja untuk nanti malam. Oh iya. Itulah kan, gara-gara keenaan kita bergosip jadi lupa kita belanja. Inilah si Tati ini mulutnya. Alah, di sini tempat menggosipnya, pintunya nerakanya di sini. Kalian aja yang belanja, nanti aku bantuin masak aja. Tutup pintunya. Mu! Amu! Mama! Gak ada dia, apa tuh si Tati? Gak usah pala repot-repot lah, Koti, membantu-bantu jualan aja kok di sini. Lagian bukannya pesta rewang ini. Oh ya udahlah, aku jualan aja, nanti aku ngasih duit aja sama kalian yang ngerjain. Heh,
Kok malam tahun baru jualan? Jadi kayak mananya acara kita ini? Ada pauk-pauk kau. Tak kayak mana orang ini? Salah aja. Bantui kalian masak-masak salah. Jualan aku salah. Suka hati kalian lakuin ikut aja. Udahlah Tati, biar aku sama Kak Momo aja yang ngerjain. Kau kejar aja tuh target yang malam tahun baru itu. Kau kejar anak-anak tuh. Target apa? Pas sekali lah kau datang, Bor. Kenapa rupanya? Target apa yang kalian ceritain tadi? Ini, Bor. Adiknya Kak Momo nih. Masa malam tahun baru mau jualan dia? Dibilangnya karena rame anak-anak makanya dia mau jualan. Ditinggalnya kita yang lagi buat acara. Kan ada pauk-pauknya. Ide gak boleh lo gitu, pantang. Iya, gak boleh kayak gitu deh, ya kan kak? Tapi pas kali lo kalian ngumpul di sini, ada yang mau kubilang sama kalian. Apa Bor? Mau menyalahkan aku lagi karena aku jualan malam tahun baru? Gak gitu lo Tati, kau marah-marah aja Put. Ini Bu Kep tadi datang ke rumahku, dia ngasih duit untuk bakar-bakar katanya, 500 ribu. Tapi buatnya suruh di rumahku. Wih, pas sekali lah. Berarti kita gak usah ngutip-ngutip lagi kan. Itu aja kita cukup-cukupkan. Iya, gak cukup juga lah kak. Kalau 500 ribu, ayam berapa, ikan berapa, belum lagi bumbu-bumbunya kurang. Ya setidaknya kita tombokin lah itu 30 ribu per orang. Kan lumayan. Enggak loh Is, cukup itu Is, cukup. Ayam berapa, murah loh kok sekarang. Udah lah, gak usah ribut-ribut. Ini 500, aku tambahin nih sama aku lagi. Nah, aku tambahin 200, cukup itu kan 200 kan? Iya, udah cukup kali kok Bor itu, 700 ribu. Ya udah yuk Is, kita belanja Is, nanti kesorean kita. Ya udah nyah, belanja kalian lah. Tapi nanti aku udah terima bersih ya, gak mau lagi aku ngapa-ngapain. Aku kan udah nambahin 200. Ya udah kalau kayak gitu, aku nambahin cepet ini nah. Aku pun gak mau repot-repot juga, masalah sama si bordir. Iya, udah banyak kali lah ini kak. Ya udahlah kak, yuk kita belanja. Nanti dulu lah, aku udah mau ngomong lagi. Apalagi sih Bor, udah sore kali loh ini. Entah ini. Itu loh Bu Kem kan ngasih duit 500 ribu. Tapi dia gak bisa ikut bakar-bakar sama kita. Katanya ada acaranya di kantor. Bakar-bakar juga aku rasa. Kok tumben dia? Biasanya kalau ada acara di kantor dia tumben-tumbenan dia ngasih duit ke kita. Ya gak tahu lah aku orang dia bilangnya kayak gitu kok. Alah udahlah itu gak usah dipikirin. Yang penting dia udah ngasih duit kayak gini aja udah seneng ya kita. Yaudah kak kita belanja. Ya, ya. Baulah, ini buat kita aku minum nasi. Udah jadi nih barangnya. Ambilin ikannya, Bor. Mana ikannya? Ini! Cuman segini, ikan 800 ribu! Ya mana tahu aku orang yang belanja bukan aku kok ya Kanti. Yang belanja kan saya sama Kak Mumu. Kayak mana nyaklen ini kok dikit kali? Udah tenang aja lo kelen. Memang beli ikannya segitu. Ayamnya tadi yang beli banyak. Udah nanti diantarnya tuh sama Kak Mumu. Itu Wak, jepitannya Wak. Sini Wak. Sini aku aja yang taruh. Pelan-pelan ya. Biar aku yang kipas. Ah iya, kayak gitu. Sini. Iya. Lama kali ya Kak Mumu ya. Semua ini? Iya. Cukup nggak nih baranya ya? Coklat. Udah? Nah. Cuma 3 potong. Ya itulah kenapa sedikit kali? Iya lupa loh. Memang permintaan aku ya tadi ikannya cuma segini aku minta. Tomatnya mana ini? Tomat? Tempat kok nggak ada tomat Bor? Iya aku lupa loh, ketinggalan di rumah. Mana pula aku sayur-sayur kok tomat, garam pun di dapur tak ada. Weh, sorry ya lama. Kok bawa nggak ayamnya? Bawa ini, tadi berak aku makannya lama. Eh kamu nggak bawa tomat? Nggak ada dibilang sama aku, lagian tomatku pun layu-layunya. Ya udahlah, biar aku ambil aja lah ke rumahku, handphoneku pun ketinggalan, aku pulang dulu ya. Iya. Neng cepat kau, jangan lama-lama. Iya loh Tati. Eh Wak, Buke betul-betul nggak ikut sama kita, emang dia nggak di rumah apa? Betul orang kayak gitu tadi kok dibilangnya. Itu aja tadi habis maghrib udah pergi dia pakai baju cantik. Tumben ya kan Woy, biasanya kan tahun-tahun kemarin sama kitanya dia. Alah, alasan dia aja nya acara kantor. Paling itu jalan-jalan sama brondongnya. Ih, gak boleh kayak gitu kalau Tati. Seujon aja. Tapi untung juga lah dia ingat sama kita ngasih duit untuk bakar-bakar. Betul itu, Ti, kata si bordir. Kalau misalnya pakai uang kita, mana cukupnya kita kayak gini. Kestel, Ona. Apa, Ma? Kau mainin kan handphone mama kan? Sini tuh sini. Pinjem bentar aja lo Ma. Enggak, sini tuh. Kau enggak ikut bakar-bakar sana di rumah Mak Bordir itu udah rame orang tuh ngumpul. Sini handphonenya. Ya udah nah. Mak awak kesana ya, Mak. Bobo di sana kan, Mak?
Gak ada sih bobo tadi di sana mama tengok. Mungkin itu pasti Lastri sana, coba aku tengok sana main-main. Makanya mantan baru ini. Ya udah mak, ke sana ya mak, awak pergi ya mak. Iya, jangan main mercon kok Kestel. Banting lupa minta duit. Mak, minta duit mak. Kemana pun kau pasti minta duit aja kau ya Kestel ya. Jangan kau beli mercon, ku ledakkan kepala kau itu nanti. Dengar kau. Nah, siap bos. Salam lah dulu mak. Gimana cakap mama itu Kestel. Mamas, kok telepon tak terjawab ini? Telepon balik lah. Pegang lah, Wak. Wih, enak kali. Udah gak sabar kali aku mau makan ini. Sabar napa, Bor? Kalau urusan makan cepet kali kau nomor satu. Weh, ini teringatnya sambalnya cuma sambal kecap ini aja. Gak ada sambal merahnya. Kayak mana mau ada orang tomatnya belum datang-datang dari tadi. Si Nining pun lama kali. Kok gak nyampe-nyampe dia ngambil tomat? Entah itu, lama kali ngambil tomat kayak gitu aja. Udahlah, kalau gak makan pakai sambal kecap aja kita. Kok berasap-berasap itu? Apa genderuwo mau muncul? Kesanalah aku. Ih bodir, kok ngipasnya jangan kesini lah, asap semua loh. Memang udah aku bilang sama asapnya, jangan dekat sama aku, dekat aja sama Tati. Ngipasnya kayak gini, Bor. Banyak kali protesnya mama Bia ini. Udah lah itu, ayolah weh cepat, udah jam 11 loh. Astagfirullahaladzim kak, aku pikir genderuwoku yang keluar, rupanya kena lagi bakar-bakar. Ini genderuwomu nih, ha? Aku aja kok yang kau bully, ini aku ngerjain nih loh, Bor. Kasian loh. Dari tadi siang lo ya kak. Janganlah sampai malam dibully dia kasian. Besok kan tahun baru lo ya kan Ti. Iya kan kak. Wah lari tari ta. Sepi kali lo. Kayak gak ada kehidupan. Orang si Tiga Dipa ini pun bisa pula liburan ditinggalnya aku di sini. Tahu kayak gini pun aku gak balik aku kesini. Kampung aja aku. Sepi kayak gini entah ngapain aku kesini. Di situ orang itu kumpul-kumpul. Kok gak diajaknya aku? Ke situ aja lah aku. Halo, kok seru kali ku tengok kalian bakar-bakar. Gak ada kalian undang aku loh. Ya ampun dah, udah pulang dari kampung. Kami pikir masih di kampung, makanya gak kami ajak. Udahlah, cuma 2 hari aja aku di kampung. Ngapain kau kesini ganggu-ganggu si krel kami kau? Gak boleh loh kau kayak gitu, Bor. Ya biarin aja lah ya dak sondang kesini. Lagi pula banyaknya ikan kita. Kak, ayamnya masih hidup, Kak. Gerak-gerak dia, Kak. Jangan kau bosong-bosong cerita kesini semua ludahmu. Mana ada gerak-gerak ini? Entah cerita ini. Kau sana lah yang gak semisom, gak usah ikut lah. Di sini kan cuma bentuk kami yang semisom aja. Segan kali lah aku. Inilah adanya duitku, bukan gak ada. Nana Mak Bobo, segan pula aku. Apa yang bisa aku bantu? Ih, pala lah dah ikut sum-sum gitu. Masih banyaknya ini, tapi kok maksa dah. Ya udahlah enggak apa-apa beli-beli kecap kan? Gitulah, kan enak. Enggak cuma modal makan aja. Ih, Kak, arangnya gosong, Kak. Pantes lah enggak masak, Kak. Rita, dari aku embrio, arang itu tetap hitam, Rita. Ih, udah siap semua, udah mau masak. Jadi enggak enak aku enggak ada bisa aku bantuin lah. Apa lagi yang belum? Ala udahlah dah, enggak apa-apanya itu. Tinggal nunggu makan aja nya kita. Oh iyanya. Ih, aku kesepian kali lo aku di rumah, enggak ada kawanku. Anggota marsupilami ada kemana rupanya? Pergi orang itu. Ditinggalnya aku liburan. Memang kurang ajar kali kan. Tati, jangan kau kasih banyak-banyak nanti dia ya. Ih, kau enggak boleh lo kayak gitu, Bor. Kak, ini udah masak ini, Kak. Yeay, ampun. Makan kita, ayo ke situ aja kita makan ya, Owe ya. Dek, oh Dek. Mas sudah datang. Masya Allah, Dek, cantik tenang lah adik mama sini. Ih, mama sini lah, ada-ada aja. Mas, tapi kita aja yang pergi ya, si Kestel lagi main. Udahlah, nanti kalaupun dia ikut repot, kita aja yang pergi ya, Mas. Ya wes, enggak apa-apa, Dek. Yuk, Dek. Bentar lah, Mas. Udah deh, Mas. Enak kan ya? Siapa yang buat bumbunya ini? Aku. Kok kau pula kami yang buat ini? Kenapa kak? Kayak ada lain-lainnya dia ya. Bisa pula terlambat dia. Tadi dengarnya. Memang kayak gitulah dia dak. Selamat tahun baru ya weh.
Selamat tahun baru juga lah, Wo. Semoga aja kita tiap tahun bisa ngumpul kayak gini. Amin. Tapi kan, teringatnya si Nining kemana? Ngambil tomat dari tadi nggak balik-balik, kan? Iya juga ya, Bor. Apa dia jalan-jalan sama Wamin ya, Is? Ya mana tahu aku, Loti. Kok kau tanya pula sama? Alah, udah lah itu, biarin aja lah situ. Sanggup balik si Nining. Masa nggak mau dia sama-sama kita, kan? Heran kali lah aku nengok si Nining. Bisanya dia ninggalin kita kayak gini, kan? Kayak udah berubah kali dia semenjak deket sama Wakmin itulah. Udahlah itu, Jeges, gak apa-apa. Semua orang kan ada masanya berubah. Yang penting kita ingatkan aja. Betul juga yang dibilang Edak Sondang itu. Tapi ya udahlah, ngapain pala kita pikirkan. Yang penting kita sini udah makan tahun baruan, udah. Aku ambil lah ikannya biar terus 2 minggu aku gak makan-makan biar kenyang. Heran kali aku nengok si babi ini. Bisa pula simpannya makanan banyak-banyak. Udah kayak lambung babi ku tengok kau. Tati, kayak mana nyak kau masaknya? Bawa minyak lampu ikannya. Bawa minyak lampu, bawa minyak lampu. Tapi semua kau makan. Mas, ini di mana kita, Mas? Udah, Dek, tenang aja. Ada kejutan buat Dek Nining. Udah, kejutan ikut. Kejutan apa? Ini kita kemana, Mas? Udah, ayo ikut yuk. Ke atas kita, yuk. Ih, Mas, kok rame kali ya, Mas? Lo kok ganggu orang pacaran aja? Udahlah, Mas, gak apa-apa, anak-anak alaynya itu. Kan anak-anak mabarnya itu, bandel-bandel kan. Dek, ini kan malam tahun baru, Mas boleh ngomong gak? Ngomong apa sih, Mas? Jangan buat adik penasaran apa? Apa sih harapan adik buat tahun depan? Kalau harapan adik tahun depan, adik gak muluk-muluk sih, Mas. Ya, palingan cuman pengen tahun depan penuh dengan kebahagiaan, terus dikasih kesehatan. Terus Kestel jadi anak yang soleh buat adik, pokoknya kebahagiaan lah, Mas. Amin, Dek. Adik nggak penasaran sama harapan Mamas? Apa, Mas? Harapan Mamas di tahun depan supaya cepat menghalalkan adik, supaya bisa tiap hari nengok senyumnya adik yang manis ini. Ih, Mamas gemes, Dek. Oh, Mamas inilah. Oh iya, Mamas punya kejutan kecil buat Dek Nining. Tutup dulu matanya, Dek. Hitungan ketiga, adik tengok belakang Mamas ya. 1, 2, 3. Ya ampun, Mas. Ya ampun. Ya Allah, Mas. Gak nyangka loh, Mas. Ya ampun, Mas, gak nyangka kali loh Mamas buatin kayak gini untuk awal. Iya, Dek, ini bukti cinta Mamas ke Dek Nining. Semoga tahun depan kita bisa nikah ya, Dek. Amin, Mas. Bungkus, bungkus. Jadi gini, Bordir, kan gaji akhir tahun saya sudah keluar. Saya mau buat acara bakar-bakulang, Dek. Iya, betul yang kau bilang itu, Ti. Udah lama, ulang. Call, action. Iya, udah lama itu, kan? Udah nggak lama. Udah nggak. Action. Rita, dari aku masih embrio, arang itu tetap hitam lah. Action. Ti, jangan kau kasih banyak-banya nanti ayam itu ya. Woy, udah siap ini, woy. Boleh kayak gitu. Dulu, oh iya.